Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat pengajar ternak dimanapun sahabat berada. Oke, ini ada di kandang paman bang ya. Ini kawan ya. Oke, sebelum bang ya lanjut, bagi sahabat-sahabat semua jangan lupa untuk bantu channel ini kawan ya, agar channelnya agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan notifikasi loncengnya jika dianggap informasi ini bermanfaat dan berguna, kawan ya. Oke, bisa dilihat kawan ya. Kambingnya ini, cempenya itu ginuk-ginuk kawan, mulus dan mantap ya. Ini cempenya, wah kawan ya. Ini betina kawan ya, cempenya lahir betina. Nah, bisa ditiru cara beternak di kandang ini kawan ya. Ya, meskipun untuk kandangnya jangan ditiru kawan ya, karena di sini kandangnya ya ala kadarnya seperti ini. Untuk sistem kandangnya ala kadarnya, bahkan di sini kambingnya itu sudah ditaruh di lantai seperti ini ya, lantai tanah seperti ini. Tapi yang bisa ditiru oleh sahabat-sahabat semua, cara pemberian pakannya dan pakan yang diberikan kepada kambing di kandang ini kawan ya. Loh ini nih cempenya ini kawan. Loh mantap kawan ya. Cempenya mantap, jadi bisa ditiru ya cara pemberian pakannya. Jadi cara pemberian pakan di sini kawan ya, pagi kalau pagi sudah habis, nanti siang dikasih lagi ya. Nah setelah siang dikasih lagi itu sore, kalau sudah habis dikasih lagi, ditambah. Bahkan kalau malam pakannya habis, cempenya itu, indukannya itu rame atau kambingnya rame, ngembek-ngembek terus. Nah, itu membuktikan bahwa kambingnya itu masih kurang pakannya, dan ditambah lagi. Jadi di sini pemberian pakannya itu bisa 3 kali, tapi yang sering itu bisa 3 sampai 4 kali kawannya, tergantung dari pakannya itu apa sudah habis apa tidak. Dan di sini pakannya itu murni kawan ya, hijauan. Nah gara-gara kambingnya dikasih hijauan, jadi seperti ini cempenya. Ini cempenya kawan, gara-gara kambingnya terus dikasih hijauan, cempenya itu bisa dilihat kawan ya, kulitnya tebal. Loh kawan, ini betina ini ya. Loh ini ya, waduh, sangat mantap sekali kawan. Sangat oke sekali dan mantap sekali. Nah di situ ada juga kambingnya yang sudah tiduran ya, yang sedang tiduran, mungkin sudah kenyangan ya. Nah, itu cempenya satu sudah lumayan gede ya. Yang ini mungkin usianya antara sebulan kurangnya ya, sebulan lebih ya, sudah seperti ini ya.